Saat ini kita bersama dengan subscriber dari Krian ya. Namanya siapa, Bang? Namanya Bayu Bagus Saputro. Terus? Bayu Bagus Saputro. Facebooknya, Facebooknya. Facebooknya apa, Mas? Facebooknya Sinyo. Sinyo. Hari ini kita akan mengantar subscriber kita untuk menelusuri peradaban yang ada di daerah Kecamatan Kepung, Dulur. Iya. Oke, ikuti terus ya. Yo, capek, Mas. Semangat. Semangat, tetap semangat, mantap. Kita sudah masuki area situs Geneng, guys. Ya, sudah dibangun lagi, guys, ya. Ini ada perbaikan. Mantap. Ya. Kita langsung masuk, guys. Assalamualaikum. Salam, Mbah. Dari situs Geneng. Pengalaman pertama, Mas. Takjub. Takjub ya, bagus ya. Itu airnya ini biar awet muda ini minum satu galon, Mas. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kita, tentunya masih di lereng Kelut Hunter All Life Channel, Explore Anytime Anywhere. Semoga sahabat-sahabat guys lereng Kelut Hunter selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah serta dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan update terbaru situs Petirtaan Geneng tahun 2023. Cekidot. Situs Petirtaan Geneng ditemukan pada tanggal 3 Juli tahun 2020 yang lalu, guys. Kronologi penemuan situs Petirtaan Geneng. Petirtaan Geneng ini ditemukan secara tidak sengaja oleh warga beserta Bapak Sultan. Beliau selaku kepala dusun Kebon Agung Desa Brumbung Kecamatan Kepung pada saat mereka sedang melaksanakan kegiatan kerja bakti di kawasan situs Geneng ini, yaitu membuat sebuah proyek kolam renang untuk wahana anak-anak. Pada saat penggalian berada kurang lebih di kedalaman 2-3 meter di bawah permukaan tanah, mereka secara tidak sengaja dikejutkan dengan sebuah temuan struktur bangunan yang tersusun dari batu bata kuno. Dari sinilah sejarah situs Geneng bermula, guys. Situs Petirtaan Geneng disebut juga sebagai Candi Geneng Kali Tempur. Situs Petirtaan Geneng berdekatan dengan kawasan wisata Kali Tempur, tepatnya berada di Dusun Kebon Agung, Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Situs Petirtaan Geneng diperkirakan sebagai situs peninggalan Kerajaan Kediri.
Struktur situs pertirtaan ini berbentuk kotak dengan susunan batu bata dengan ornamen relief orang menaiki seekor kuda. Kalau kami cenderung menyebut ornamen ini adalah orang yang sedang menaiki seekor kerbau. Pertirtaan ini dilengkapi dengan jalwarat pancuran air yang menambah keindahan situs pertirtaan ini. Diduga, pertirtaan Geneng ini memiliki ciri-ciri arsitektur khas era Kerajaan Kadiri. Pasca dieskavasi, situs pertirtaan ini pun dijadikan salah satu destinasi wisata baru di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Pengelola kawasan cagar budaya dan kawasan wisata sejarah dan edukasi serta taman bermain ini terus berbenah selepas masa pandemi COVID-19 yang lalu, guys. Di area ini sudah dilengkapi dengan kolam renang berupa bendungan atau kolam kali tempur, setan warung-warung, rest area, tempat parkir, toilet dan tempat ganti baju dan lain-lain, sehingga menjadi salah satu destinasi wisata yang recommended untuk kita kunjungi, guys. Situs ini diperkirakan berasal dari zaman peninggalan Kerajaan Kadiri, memiliki 4 jalwarat pancuran air yang masih berfungsi dan 1 pancuran air yang berornamen orang sedang menaiki seekor kerbau. Situs petirtaan ini selalu dipenuhi air jernih yang berlimpah, guys, serta pada masing-masing lubang jalwarat selalu memancarkan air yang berasal dari saluran arung air yang berada di timur situs ini. Para arkeolog menduga bahwa struktur bangunan ini diperkirakan berasal dari abad ke-11 sampai dengan abad ke-14, yaitu era Kerajaan Majapahit. Di kawasan situs Geneng ini dipercaya banyak terdapat situs-situs peninggalan era Kerajaan Kadiri. Terbukti dari banyaknya penemuan-penemuan artefak kuno berupa Prasasti Geneng 1 dan Prasasti Geneng 2, 2 patung Dwarapala, 3 Yoni, 1 Kala, 1 patung Dewa Brahma, 2 Jeding atau tempat air, Watu Dakon, dan banyak terdapat pecahan-pecahan artefak kuno di area ini. Ahli Geologi Teknik Geofisika Institut Teknik Surabaya menyebutkan aktivitas vulkanik Gunung Kelud dengan tinggi 1731 meter di atas permukaan laut MDPL dari masa ke masa hingga saat ini memiliki karakter letusan yang eksplosif, yaitu berupa letusan yang dahsyat saat gunung ini erupsi. Diduga akibat erupsi Gunung Kelud di masa lalu, dari waktu ke waktu mampu mengubur situs ini kurang lebih di kedalaman 2-3 meter di bawah permukaan tanah. Pasca proses ekskavasi situs Geneng ini, maka para arkeolog mendapatkan kesimpulan bahwa struktur ini adalah struktur pemandian kuno yang diperuntukkan untuk raja-raja era Kerajaan Kadiri. Menurut kepala dusun setempat, air pertirtaan ini akan berubah warna kebiru-biruan pada saat malam hari, pada hari-hari tertentu, tuturnya. Situs ini tercatat dalam Prasasti Geneng 2 pada abad ke-14. Namun demikian, tidak ada catatan dan registrasi peninggalan kuno Hindia Belanda dan Inggris sejak tahun 1800-an. Jika terkubur saat letusan besar Gunung Kelud tahun 1919, Belanda pasti mencatatnya, guys. Situs ini kemungkinan tersembunyi saat terjadi letusan Gunung Kelud pada tahun 1500-an. Di tempat yang sama ini, warga juga menemukan prasasti dari zaman kerajaan yang berbeda. Prasasti Geneng 1 pada era Raja Bameswara tahun 1050 sampai dengan 1128 Masehi dan Prasasti Geneng 2 pada era Ratu Tribuana Tunggadewi tahun 1251 sampai dengan 1329 Masehi.
Dua prasasti tersebut lengkap dengan ukiran aksara Jawa kuno di sekelilingnya. Prasasti ini biasa disebut warga setempat dengan sebutan Watu Tulis. Sekarang disimpan di Balai Desa Murumbung, guys. Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbub Kediri memastikan bahwa petirtaan kuno ini termasuk dalam benda yang diduga cagar budaya atau ODCB. Terkait temuan tersebut, pihaknya menyerahkan kepada BPCB Jawa Timur untuk observasi dan penelitian lebih lanjut. Kepala Dinas Sejarah dan Purbakala mengatakan, penggalian kedua dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri ini meminjam alat dari Dinas Pekerjaan Umum untuk mempercepat pekerjaan di lapangan. Apalagi di lokasi ditemukannya petirtaan tersebut, tekstur tanahnya berbatu dan berlapis. Dinas Sejarah dan Purbakala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbub Kabupaten Kediri membenarkan temuan tersebut telah dilindungi undang-undang, guys. Sebagai upaya untuk menyelamatkan dan menghindari kerusakan, BPCB Jawa Timur menyarankan agar tidak dilakukan penggalian lebih lanjut di kawasan ini hingga ada rekomendasi lebih lanjut. Penemuan petirtaan di kawasan Kecamatan Kepung ini memperjelas jejak kehidupan manusia yang terkubur akibat letusan Gunung Kelut. Kawasan perbatasan Timur Kediri yang berdekatan dengan perbatasan Kabupaten Malang kerap menjadi sorotan karena banyak ditemukan artefak benda-benda purbakala. Pemerintah Desa Murumbung membuat tempat khusus untuk menyimpan benda-benda purbakala yang telah ditemukan warganya di Balai Desa Murumbung. Sedangkan penggalian situs petirtaan geneng ini dilakukan untuk mengetahui bentuk dan ukuran struktur bangunan situs ini karena memiliki nilai penting dalam bidang ilmu pengetahuan, sejarah, budaya dan keagamaan serta edukasi tentunya. Sekian ulasan kita mengenai situs petirtaan geneng. Semoga ke depan sejarah peradaban Nusantara ini yang masih diselimuti tabir misteri yang masih belum terungkap akan segera terpecahkan dan terungkap. Kurang lebihnya mohon maaf. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.